sebenarnya itu tuh makanannya Kitty. Oh, di sini ada penghuni baru yang namanya Kitty. Tapi kan meow. Tapi kan Kitty itu kan. Tapi kan Kitty nggak ada kan ya Mas ya? Itu makanan Kitty kucingnya tante. Kok dimakan? Hah? Ini makanan kucing. Itu makanan kucing. Ih, pada kemana ya? Apa benar kamu mencintai aku? Ya sudah. Ini nih. Tante emang luar biasa. Pagi-pagi bangun tidur disiapin sarapan. Ini udah kayak di hotel. Makanan mewah, healthy food. Kamu dari mana, Ra? Dari kamar mandi. Eh, Mas Pur. Hah? Ini makanan apa ini? Wah, ini makanan orang kaya. Ini biasanya ada di hotel-hotel. Crazy Rich. Iya, namanya breakfast. Breakfast? Iya, breakfast. Makanan pagi, yeah. Breakfast. Kalau gini-gini kan breakdance. Breakdance, iya. Kalau ini breakfast. Ini makanan orang kaya. Ini cara makannya dicampurkan ke... Susu. Susu. Tapi aku coba dikit, boleh nggak? Boleh, boleh. Penasaran aku. Iya, cobain. Tapi lebih enak pakai susu. Cobain. Cobain. Enak loh. Bentar, enak sih enak. Cuman kayak ada hewan-hewannya gitu ya. Maksudnya amis-amisnya gitu loh. Ya enggak, itu cuman... perasaan di Erik aja. Nah ini namanya cereal healthy food. Untung di kosannya Tante Erni itu ada Mas Pur gitu loh. Iya, jadi aku ngerti. Paham. Kan, apa namanya, pengalaman tuh kan banyak. Banyak. Waktu ke Itali gitu-gitu aku makan cereal. Terus makanan yang apa namanya, yang dari Itali tuh roti pizza. 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 Eh? Pizza. Pizza. Pizza, iya iya pizza. Tapi ke Belanda kemarin nggak makan keju, makanya kincir anginnya itu. Doang itu keju bentuk kincir angin. Oh ya, Mas Pur 2 sendok, saya 1 sendok ya. Oh, iya. Enak banget. Enak ya. Mas gantian mana? Tumbin ya Tante Erni ngasih breakfast kayak gini ya. Biasanya nasi uduk. Sekali lagi maksudnya, lupa rasanya. Pas susunya. Kok kayak ada salmon-salmonnya ya, tapi coklat ini. Ya kan gitu, kalau makanan orang kaya kan begitu. Jadi kayak cita rasa itu kan dicampur adukan jadi satu ke dalam sebuah menu makanan. Oh, kombinasinya. Combine. Mas, kan udah gantian toh. Jadi sarapan begini kan bisa mengontrol berat badan. Sama aliran darahnya juga karbohidratnya nggak tinggi ya? Mm-hmm. Enggak, gantian. Kalau orang kaya itu minum susu gini. Kalau Jawa beda. Gimana? Gitu. Ada salmon, ada bandeng ya. Perpaduan signifikan fish and I. Iya. Cuman kan aduh, enak banget ini. Jarang kan kamu makan begini? Jarang. Kok ini buat pem? Pura-puranya panas. Harus gitu. Khas kabupaten. Nah, bergantian Mas. Semalam Mas Pur
Aku tuh mimpi dikejar si anjing. Makanya kelaparan aku. Itu kan mimpi, kan nggak lari beneran itu. Nah itu kalau aku lanjutin tidur, anjingnya nungguin loh. Terus kamu nggak tidur? Hah? Nggak tidur? Nggak tidur. Tante, terima kasih ya, Tante. Enak banget. Enak banget ini kita habisin berdua, udah disiapin. Makasih banget, pagi-pagi bangun tidur langsung ada makanan sereal. Wah, enak banget. Kita udah kenyang. Untung ada Mas Pur Crazy Rich yang di kosan ini. Kalau nggak, aku nggak tahu cara makannya gimana. Ternyata dicampur susu terus. Dicampur, campur susu. Enak banget itu. Suka? Suka, enak banget, Tante. Makasih ya, Tante, ya. Sebenarnya itu tuh makanannya Kitty. Oh, di sini ada penghuni baru yang namanya Kitty. Tapi kan meow. Tapi kan Kitty itu kan. Tapi kan Kitty nggak ada kan ya, Mas ya? Itu makanan Kitty, kucingnya Tante. Kok dimakan? Hah? Ini makanan kucing. Itu makanan kucing. Aduh, tapi gimana tuh? Tapi Tante, anu Mas Pur. Kenapa enggak bilang kalau ini makanan kucing.